seru apa video CNX kali ini? Sebelumnya aku mau challenge kalian dulu nih. Silahkan tegakkan dulu HP kalian, slide sedikit ke bawah. Nanti bakalan ada tulisan subscribe, tinggal diklik sampai warnanya jadi abu-abu. Kalau kalian mau jadi orang pertama yang nonton video CNX, jangan lupa klik lonceng notifikasi yang ada di sampingnya juga ya guys. Jangan lupa dukung terus channel CNX supaya bisa cepat sampai 2 juta subscriber. Oke, kita lanjutin ya videonya. Tipe guru di rumah saja. Part 5. Hari ini tugasnya dikit amat. Aku yakin 5 menit pasti selesai. Ya, jawaban terakhir selesai. Apaan selesai sekarang? Tugas aku. Tugas belajar kamu? Ah. Udah selesai? Ah. Cepet amat. Aku kerjanya kan cepet. Emang tugasnya berapa pelajaran? 3 soal doang. Pendek-pendek semua. Itu mah bukan belajar, nggak bisa. Kamu tunggu di sini ya, bentar ya, jangan pergi kemana-mana. Say what? Nah, ini baru belajar. Print. Oke. Sip. Later. Nih, Kiara, tugas tambahan. Kerjain semuanya, ini lengkap ini. Kerjain semua, 1 jam selesai. Papa antar sini lagi, ya. Wow. Hah? Banyak amat. Gila, pelajarannya lengkap lagi. Ini mah, seminggu selesainya. Tugas olahraga nih, disuruh senam. Indonesia seven. Gampang main. Later. Kamu barusan ngapain? Tugas olahraga, Pak. Senam. Hah? Senam apaan? Cepet amat. Papa aja tadi barusan ngambil handphone, belum sempet ngapa-ngapain, kamu udah selesai. Lagi, senamnya lagi. Nih, Papa kasih yang bener-bener senam olahraga. Kenapa? Nah, ini baru olahraga. Tadi mah main-main doang itu. Coba nyala nggak nih? Sip. Nih, ikutin. Mesti sampai selesai ya, ntar Papa ngecek lagi. Tuh. Wah, cepet sih. Hah? Semuanya 1 jam? Wah, soal agama nih. Kalau manusia diciptakan berpasang-pasangan, berarti jomblo diciptakan oleh siapa ya? Mana aku tahu. Tanya mama aja deh. Mama, kalau
Kalau manusia diciptakan oleh pasangan, berarti jomblo diciptakan oleh? Pertanyaannya aneh gitu sih. Gak tahu? Udah, sana googling aja. Tanya Mbak Google, pasti tahu. Ah, mama. Apa? Nanti sesuatu dong. Aku gak ngerti. Kalau manusia diciptakan oleh pasangan, berarti jomblo diciptakan oleh? Pertanyaan kamu gampang-gampang susah sih. Cuman papa gak tahu juga jawabannya. Kamu mendingan kamu pastiin deh. Kamu nyari Google aja deh. Biar lebih pasti. Jadi papa bisa kerja lagi. Cepetan. Ya papa. Ceh, apa? Aku punya pertanyaan nih buat kamu. Kalau manusia diciptakan berpasang-pasangan, berarti jomblo diciptakan oleh? Hah? Pertanyaan apaan tuh? Itu tugas dari sekolah. Iya deh. Tanya Mbak Google aja yang paling pintar. Tidak. Ya Cece. Kok soalnya aneh gitu? Mereka suruh nanya Google. Google, kalau manusia diciptakan berpasang-pasangan, berarti jomblo diciptakan oleh? Setahuku, jomblo itu gak pernah diciptakan. Jomblo itu hanya sementara aja. Jadi buat yang masih jomblo, tetap semangat mencari, ya. Oh gitu. Namanya ini berapa menit sih totalnya? Kurang jelas. Berhasil. Pi, belum bangun. Pasti bangun.